Di sela-sela persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 2022, Persib Bandung kembali kedatangan pemain baru. Pemain tersebut bernama Muhammad Reza Kusuma. Sebelumnya, gelandang kelahiran Jakarta 7 Februari tahun 2000 tersebut membela tim Liga 3 di Kroasia NK Primorac Bogor. Bersama klubnya itu, Reza meraih prestasi di Copa NSZZ atau Piala Nasional Wilayah Sadar. Kini Reza pun mencoba peruntungan untuk mengisi lini tengah skuad Maung Bandung. Reza menjalani latihan bersama pemain lainnya di lapangan Soccer Republic pada Jumat 20 Mei 2022. Di bawah terik matahari pagi, semua menu yang diberikan tim pelatih berhasil diselesaikannya. Pelatih Persib Bandung mengatakan bahwa Reza adalah satu di antara beberapa pemain muda yang akan dipantau kemampuannya. Masih ada beberapa pemain dari diklat Persib yang akan menjalani proses seleksi tersebut untuk mengisi slot pemain lokal. Tentu kami akan memantau semuanya. Ini adalah salah satunya. Dia punya pengalaman di Eropa dan dia masih muda. Jadi, kami akan memberi semua kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Setelah melihat kemampuan para pemain, Robert akan membandingkan dan memilih yang terbaik untuk komposisi skuad Pangeran Biru. Baik pemain seleksi dari Jawa Barat dan diklat Persib atau di luar itu, sama-sama harus melalui standar yang diterapkan Persib. Kami akan bandingkan di antara mereka, lalu memasang standar yang kami miliki. Sehingga pemain yang bergabung dengan kami harus memiliki sejumlah standar tersebut, utama standar, untuk menjadi juara, tutur Robert Ray Alberts. Demikian untuk hari ini, sampai bertemu lagi di Persib News berikutnya. Nuhun.